Halo teman-teman, kali ini kita akan mereview mesin potong rumput ya, yang model gendong. Ini mesin potong rumput ini pakai mesin 2 tak kapasitas 50 cc. Karena mesin 2 tak dia menggunakan sistem pelumasan campur. Jadi bahan bakar yang dimasukkan itu dicampur dengan oli atau pelumas ya. Ini bagian-bagiannya, ini tangkinya, tangki BBM, kemudian ini mesinnya, ini untuk starternya, ya, ini starternya, kemudian ini adalah kabulasinya di sebelah sini ya, dan ini adalah dudukan untuk menggendong, kemudian ini. Putaran mesin ini disalurkan menggunakan kabel ini ya, sana ke ujung gir mas. Nah ya, ini sampai ke ujung sini. Nah, ini adalah pesonya. Kebetulan ini sedang diganti pesonya oleh teman-teman dari Karang Taruna Remaja Temlek ya. Ini mereka sedang berkerumul untuk menggunakan mesin ini, untuk menggunakan sini untuk digunakan potong rumput. Nah, ini sedang dicoba diganti pisaunya. Ini adalah pisau bawaannya ya, seperti ini. Nah, ini nanti bilah pisau ini akan dipasang di ujungnya sana. Oke, kita tunggu dulu proses pemasangan pisaunya, kemudian nanti akan kita praktekkan cara menggunakannya. Oke, kita pasang dulu ini untuk pisau potongnya. Sudah dipasang, kemudian kita pasang ringnya dan kita pasang skrup penguncinya. Nah, seperti itu. Ya, selain peso yang model bilah seperti ini, sebenarnya ada peso aksesoris lagi ya, yang pakai seperti tali rek itu. Dia lebih dikhususkan untuk rumput yang pendek-pendek atau rumput yang kecil. Kalau ini untuk yang lumayan tinggi mampu. Dan kita kencangkan baut pengikatnya. Oke, sudah cukup kuat terpasang untuk bilah pisaunya. Sekarang akan kita praktekan. Nah, untuk safety-nya paling tidak ini pakai ini ya, sepatu boot atau oklok ya. Nah, sekarang yang mau praktek motong ini namanya Mas Onggo Inggi. Nah, alias si Gundul. Oke, akan kita praktekan. Oh ya, sebentar ya. Tadi di gagang ini ada gas ya, di sini ada gasnya. Nanti dia akan di starter di belakang. Awas, agak jauh dari temen di starter. Nah, sudah di starter berbunyi. Tes, iya, berputar. Nah, sekarang akan kita praktekkan cara motongnya. Nah, rumput yang tinggi-tinggi aja mas, yang agak tinggi-tinggi aja.
Oke, demikian review tentang mesin potong rumput kita. Terima kasih.